Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni macam biasa video kita aku nak cerita dekat korang macam mana kenapa seni tu buat kita beremosi. Kenapa dia move kita. Okey. Sebelum aku nak cakap benda ni aku nak bagi tahu korang yang aku dah tengok dan aku dah ambil keputusan yang macam aku akan buat video daripada Isnin sampai Sabtu. Kemudian hari Ahad aku takkan ada video lah. So maknanya hari Ahad tu aku takkan up video, dan aku akan up video pada Isnin sampai hari Sabtu saja. Okey. Okey, balik pada topik kita. Okey, kenapa art ni buat kita kenapa art ni boleh move kita? Okey, macam yang kita tahu, kita ni sebagai apa ni orang kata, benda ni dah terbukti daripada dulu lah. Daripada lama dulu lah, orang macam mana orang nak display emosi, orang macam mana orang nak tunjukkan expression tu, biasanya diorang akan buat dari dalam bentuk seni lah. Ni tak kisahlah, ni secara general adalah macam contoh kau dengar lagu kau boleh sedih, and then kau tengok movie kau boleh jatuh cinta pada karakter dalam movie tu macam mana, and then bila kau tengok painting kau boleh rasa tenang. Benda-benda ni semua dah memang orang kata dah terbukti lama dah. Memang manusia ni, kita ni ada keinginan yang mana kita apabila kita tengok sesuatu yang sedih tu, kita pun akan rasa sedih. So benda ni yang aku nak bincangkan. Okey, kenapa seni tu dia membuatkan seorang tu beremosi? Sebab apa yang aku dapat tengok adalah seni ni dia punya function utamanya adalah untuk menyampaikan mesej. Tak kisahlah mesej dia dari segi dari segi baik ke, ataupun dia nak bercerita pasal keburukan ke apa benda, tapi basically dia dia bermesej. Setiap karya seni yang korang tengok ni, sebenarnya tak ada karya seni yang just tak ada mesej. Even though kalau macam budak pun, kalau kau tengok sesimple-simple form of art pun, still budak melukis berdasarkan emosi. Kalau kau tengok, diorang akan pilih color, color tu berdasarkan diorang punya emosi. Benda ni dia bawa kepada pada skala besar lah, maknanya pada skala yang lebih profesional dan lebih serius. Macam contoh artis tu dia buat berdasarkan apa yang dia rasa, apa mak. So benda ni sangat penting, sebab bila sesuatu art tu tidak di bila sesuatu seni tu dibuat tidak berdasarkan emosi yang penuh, dia akan membuatkan seni tu nampak kosong, nampak boring lah. Senang cerita dia jadi boring lah. Kau tengok dan kau terus macam tak ada rasa apa-apa. Sepatutnya art seni ni dia boleh memberi rangsangan, sebab dah terbukti banyak dah kajian orang buat, pelajar yang terdedah kepada seni lebih excel lah dalam pelajaran diorang, instead daripada pelajar yang tak didedahkan kepada seni. Okey, dan itu dah menjadi satu orang kata rumrah manusia. Kita ni memang sentiasa nak reflect emotion. Even though kalau kita berborak pun dekat, macam contoh kau berborak pun dengan dekat member dekat kedai mamak ke mana-mana kan. Kau perbualan tu sendiri adalah satu perbualan yang penuh emosi. Macam contoh kau nak borak pasal politik sekarang ke apa kan, mesti perbualan tu akan jadi beremosi. Sama ada kau setuju ataupun tak, dia akan jadi beremosi. So itu dah memang menjadi rumlah manusia, yang kita memang sukakan sesuatu yang mengreflect emosi. Benda ni dia berlaku secara korang tak sedar. Sebab benda ni kau akan macam, dia bukannya macam
kau tengok sesuatu tu, kau terus dapat apa yang kau rasa. Tak, dia biasanya dia akan berlaku benda ni secara tak sedang. Kau tengok sesuatu painting ataupun kau dengar satu lagu ataupun kau tengok sesuatu music, video ataupun movie, benda ni kau akan macam contoh orang macam fictional character dalam apa, dalam movie tu mati kena tembak ke apa benda kan, engkau secara automatiknya kau akan rasa sedih sebab dia dia bukannya macam oh hero mati aku kena sedih, tak, dia akan jadi macam oh hero mati, lepas tu tiba-tiba kau rasa oh sedih ya. So benda yang ni ini yang membuatkan sesuatu karya tu dia boleh move orang, faham tak? Even though benda ni dah dicakap pada dah orang kata dirungkaikan banyak artikel, kau orang boleh tengok art and emotion, even though ada juga dalam pengkelasan di mana ada setiap warna ni, setiap warna yang ada dalam dunia ni dia menggambarkan emosi. Macam contoh macam aku buat mural kan, kalau aku buat mural biasanya orang nak buat mural dekat kedai makan, aku akan banyak gunakan warna merah. Sebab kenapa? Sebab merah, kita dah terbukti merah ni dia menaikkan nafsu makan. So benda ni aku macam kita orang gunakan juga dalam, maknanya kita orang bukannya buat design just buat je, kita orang ada orang kata apa, kita orang ada kaji sikit lah, kaji apa itu color, apa semua, macam mana color boleh effect. Macam contoh kalau kau nak buat dekat bilik budak-budak, kau kena pakai warna-warna yang yang cool, sebab and then tak boleh macam, especially kalau budak tu ada macam dia tak boleh banyak sangat tengok color, dia macam ada psychedelic benda tu kan. So benda-benda macam tu kau kena consider. And then even kami pun kat Custody Studio pun kita orang consider benda tu, which mean bukannya kita orang buat design tu just buat je, kita orang ada pembincangan, ada brainstorming untuk macam mana nak jadikan mural tu dalam event, walaupun dia menghiasi tapi dia dapat membantu dari segi secara emosinya dia dapat membantu korang. So benda yang ni benda ni sangat aku kata dia menjadi satu core lah sebenarnya. Dia emotion ni adalah kau penting dalam satu penghasilan karya, sebab macam yang aku cakap mula tadi, kalau painting sesebut satu painting, tak kisahlah painting ke lagu ke movie ke, bila dia tidak reflect emotion, basically kau tak buat apa-apa pun, sebab dia bila macam aku cakap dia kau nak menyampaikan message, and then bila nak menyampaikan message ni biasanya kita senang untuk macam contohlah macam movie kan, movie diorang dah ada diorang punya formula macam mana kita nak gunakan nak exploit emosi penonton, supaya macam kau boleh tengok kau boleh duduk 2 jam untuk tengok movie yang karakter kau tak kenal, tapi bila dia mati kau rasa sedih, faham tak? So benda-benda macam ni yang bermain di dalam penghasilan sesuatu karya seni tu. And then benda ni dia bukannya, bila aku cakap exploit itu adalah bukannya dalam keadaan buruk, dia macam dia memberikan, macam contoh dia ada setengah artwork yang memberikan kau ketenangan, ada setengah artwork yang membuatkan kau sedih, tapi lepas kau sedih tu dia akan jadi tenang, macam itulah. So benda-benda macam ni kau kena take consideration untuk korang, benda apa, untuk korang consider ni, bila macam contoh anda katalah macam esok hari Ahad kan, kau bawa anak-anak korang ke, bawa member-member pergi balai seni lukis ke, ataupun jalan-jalan dekat Butterworth Art Walk ke, Selaman Seni Seksyen 7 ke, ambil masa sebentar untuk korang tengok satu karya tu, korang berhenti and then korang tengok sekejap dengan keadaan yang penuh, orang kata bukanlah penuh emosi, dia macam keadaan untuk kau allow, engkau bagi peluang untuk work tu sampai ke kepada korang. Korang bagi peluang untuk work tu untuk korang tafsir dan tengok macam
oh mungkin work ni ada cerita sebaliknya, mungkin ada emosi di sebaliknya. So benda tu je aku nak cerita ini. So aku jumpa, kita jumpa hari Isnin, aku akan upload. Hari Ahad aku macam kalau hari Ahad ni aku tak nak, aku tak buat video sebab aku rasa macam mungkin terlalu, kalau macam aku buat straight mungkin aku tak nak, aku nak benda tu macam tak nak perbualan tu jadi perbualan tak berkualiti. Setiap aku nak berkongsi kan, walaupun aku just kata aku ni just apa yang aku buat ni aku hanya bercakap je, berkongsi dengan korang, tapi aku nak juga apa yang aku cakap tu lebih kepada berkualiti sikit lah. And macam biasa, kalau korang suka video ni, korang boleh like and then korang boleh subscribe aku punya channel. Dia akan membantu banyak aku, banyak membantu aku. And then kalau korang rasa video ni bagus untuk korang tunjuk kat siapa-siapa, bolehlah korang boleh share video aku ni kat mana-mana. Dan aku rasa kita jumpa lagi. Isin, bye-bye.